Kami dapat tim yang datang ke Kecamatan Pontianak Kota, kemudian kantor terpadu di Ali Anyang dan rumah sakit. Tetapi sebetulnya jadwal kami ke seluruh unit-unit pelayanan publik yang ada di pusat kota. Dari mulai wakil wali kota, sekda dan semua kita bagi supaya kita melihat hari pertama cuti bersama tanggal 10 ini bagaimana kondisi pelayanan yang ada dan disiplin dari pegawai. Semua laporan harus disampaikan kepada Kemenpan RB maksimal tanggal hari ini jam 3 sore. Ketika pun ada yang tidak masuk karena tidak ada alasan, maka akan kita berikan sanksi disiplin. Kita lihat nanti dirapatkan oleh Baperdispek namanya, Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai yang dipimpin oleh Pak Sekda. Ke arah mana sanksi disiplinnya, ringan, berat, atau sedang, ya sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010. Mudah-mudahan pegawai Pemkot secara keseluruhan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan lebih semangat karena diberikan libur panjang, cuti bersama dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain memang ada yang berjalan cuti ini, sudah kita keluarkan, dia masih nyambung cuti karena pemberitahuan dari Menpan tentang tidak dibolehkan lagi cuti reguler karena sudah menjalankan cuti bersama. Nah, kita akan merevisi ini dan yang bersangkutan akan kita segerakan kembali untuk bertugas. Terbukti kalau dari pantauan kami, insya Allah berjalan dengan baik. Selamat.